Syedrolun mengulahnya pasokan listrik PLN sejak beberapa hari terakhir mengakibatkan masyarakat kewalahan, tak terkecuali mereka yang memiliki generator listrik atau genset. Kondisi ini spontan menjadi peluang tersendiri bagi pemilik usaha penjualan genset, khususnya jasa reparasi. Pemilik usaha pun mengaku menerima lebih banyak order jasa reparasi genset. Jumlahnya mencapai 20 unit atau 5 kali lebih banyak dari biasanya. Saya di servis tuh apa nih, Bang? Ya? Kenapa di servis? Kan mati lampu nih, lama-lama kali mati lampu. Umumnya Syedrolun, genset milik warga ini bermasalah pada bagian karburatornya yang kotor akibat jarang digunakan. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.